Kabel menjuntai di tengah jalan kembali memakan korban. Seorang pengendara roda dua yang melintas di perempatan Warung Pojok Jalan Abdul Hadi Cipare Kota Serang jatuh akibat tersangkut kabel. Peristiwa tersebut sempat terekam pengendara lainnya yang sama-sama melintas. Beruntung korban tidak mengalami luka dan bisa langsung melanjutkan perjalanan. Menurut warga, kabel tersebut awalnya tersangkut oleh kendaraan roda empat yang melintas. Kabel kemudian menyangkut pengendara sepeda motor yang melaju di belakangnya. Karena khawatir akan kembali memakan korban, oleh warga kabel langsung diikat ke salah satu tiang di pinggir jalan. Susur sama mobil ke tengah, ngeser lagi di tengah, akhirnya motor kesangkut. Terus? Jatuhlah motor. Oh, motornya jatuh, Pak? Warga mengaku tidak mengetahui pemilik kabel yang menjuntai tersebut. Warga berharap pemasangan instalasi kabel apapun di perkotaan memperhatikan sisi keamanan. Kepada dinas terkait juga diharapkan tidak hanya mengeluarkan izin semata, namun perlu juga melakukan pengawasan sehingga bisa mencegah terjadinya peristiwa yang membahayakan warga. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.